tentang pertandingan hari ini, gimana lawan Leo Daniel? Oke, yang pertama tetap bersyukur ya, apapun hasilnya kita berhasil melewati hari ini. Memang masih belum sesuai harapan kita di pertandingan hari ini ya, karena ya lawan bakal main baik dan mereka sudah antisipasi pola permainan yang baik. Tapi kalau melihat pertandingan tadi, kira-kira apa sih yang harus kita perbaiki? Karena kan sebentar lagi Olimpik berlangsung. Pastinya di hari ini Leo Daniel bermain sangat baik di permainan depan. Di bola 1-2-nya mereka sudah sangat siap persiapannya. Dan untuk bola 1-2-nya pastinya masih banyak yang perlu disiapkan menjelang pertandingan. Dengan kekalahan ini kan rekor kalian semua keadaannya jadi 1-2 ini. Apakah emang belum bisa menemukan pola permainan yang tepat untuk melawan atau gimana? Ya, pasangan Leo Daniel sangat percaya diri ya ketika menghadapi kami berdua, dan kami juga berbalik. Pasti apa ya, lawan Leo Daniel itu sulit ya, dalam kita belum menemukan kuncinya. Yang mati tadi kami juga sekedar sudah mencoba dengan bermain defense dulu, tapi memang serangan mereka sangat baik ya. Jadi memang diakui Leo Daniel sangat baik ya. Buat jaga motivasi jaga motivasi ya, mohon doa dan dukungannya ya, dukungan yang hal-hal positif buat seluruh masyarakat juga, karena ini juga kan mau olimpik. Memang hasil di sini di Indonesia Open ini sangat-sangat di luar harapan kami berdua, dan ini kami tidak ada pertandingan lain sebelum olimpik ya. Jadi saya pribadi mungkin sama Rian juga minta mohon dukungannya, support terus dalam hal positif biar kami juga berlatih dengan keras, kami juga selalu berpikir positif, dan kami juga pengen yang terbaik buat Indonesia, buat siapapun. Kalau spesifik yang mau ditingkatkan apa sih dari permainan kalian? Ya, yang pasti khusus olimpiade itu semua pemain pasti persiapan yang baik ya, karena setelah Indonesia Open jarang yang mengikuti Australia Open ya. Jadi mereka mempersiapkan untuk sisa waktu ini kurang lebih 1,5 bulan untuk persiapan Olimpik. Pasti di sana juga mereka menguatkan dari segi power, dari segi teknik, dan khususnya dalam segi mental ya. Karena di Olimpik apapun bisa terjadi, kami juga bakal apa ya, namanya itu bakal berusaha terus apa yang kami bisa, kerja keras, ya itu sih. Berarti utama yang mau disiapin adalah mental dulu ya untuk nanti Olimpiade. Main olimpiade pasti mental dulu ya, dalam arti mental bagaimana kita menghadapi event besar, karena kami juga belum pernah main di olimpik, kami tidak tahu rasanya seperti apa, tapi memang atmosfernya memang sudah ada dari pas rotu olimpiknya sudah terasa gitu kan. Nah sekarang tinggal kita finishingnya, bagaimana kita menghadapi itu semua, bagaimana kita mencapai titik pasnya di olimpik nanti, bagaimana kita menjaganya, bagaimana kita menguatkan power, bagaimana kita teknik dan mental yang khususnya. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, bola spotter.